Upacara bendera memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 ini digelar ribuan pendaki dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur di puncak Gunung Penanggungan, Kabupaten Mojokerto. Sebanyak 1.500 pendaki mengikuti upacara di Puncak Pawitra mengikuti upacara dengan hikmat selama setengah jam. Upacara yang berlangsung di ketinggian 1.653 meter di atas permukaan laut ini juga membentangkan bendera merah putih sepanjang 400 meter. Upacara di puncak gunung ini sebagai simbol kebersamaan dan gotong royong para pendaki dan jiwa menjaga lingkungan. Sementara di Makassar, TNI Angkatan Laut Lantamal 4 mengibarkan bendera merah putih di bawah laut di perairan Samalona dan Kelingarang Keke. Di saat yang sama, juga dilakukan pengibaran serupa oleh TNI AL di 76 spot penyelaman berbeda di berbagai penjuru perairan tanah air. Kegiatan pengibaran bendera merah putih bawah laut yang digelar TNI AL ini memecahkan rekor MURI, yakni pengibaran bendera merah putih di bawah laut dengan jumlah terbanyak. Tidak hanya diikuti oleh manusia, satwa di kebun binatang Bali Safari di Gianyar Bali juga ikut dalam upacara kemerdekaan ini. Satwa terdiri dari gajah, terenggiling, kakatua, hingga ular ikut dalam upacara bendera memperingati kemerdekaan RI ke-77 yang diselenggarakan di halaman parkir kebun binatang. Diikutkannya sejumlah satwa dalam upacara kemerdekaan ini sebagai bentuk rasa nasionalisme.